TV KPM. Hello, assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya host anda Wani Kerry. Ha, lama sudah kita tak berjumpa ya. Tahu-tahu je subjek teras SPM nampaknya semua dah habis. Mesti ada pelajar yang dah boleh merdeka dah, tapi jangan seronok sangat. Ada lagi balance 15 hari untuk habis SPM ni. Dan untuk hari ini, sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita, Wani nak ingatkanlah untuk sentiasa patuh kepada SOP. Bagaimana caranya? Sentiasa basuh tangan, pakai hand sanitizer. Kita semua tahu kan sekarang ni pawagam, tempat sukan, majlis kahwin, semua dah dibenarkan. Tapi yang paling penting, kena jaga penjarakan sosial dan pakai pelitup muka apabila berada di tempat sesak. Okey, baiklah. Wani nak bagi teaser sikitlah ataupun tease sikit tentang subjek hari ini. Ada penibatan dengan mereka yang gemar kehadap kanak-kanak, ada yang mungkin nak jadi guru, guru prasekolah ke. Ha, menarik kan? Mesti ada yang macam nanti-nanti apa agaknya subjek hari ini. Okey, Wani pun tak sabar kerana ini merupakan satu subjek yang agak menarik juga. Jadi sebelum kita teruskan, apa kata kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Positif dan optimis, itu dia antara moto guru jemputan kita hari ini. Kita bawakan di studio bersama dengan kita. Assalamualaikum dan selamat pagi, Cikgu Bonsu. Ya, Cikgu, selamat datang. Berpakaian warna pink hari ini, lebih kurang sedondon kita. Ya. Okey, Cikgu. Seperti yang kita nampak, Cikgu merupakan pegawai sektor sekarang ini. Mungkin sebelum kita mulakan, ada pelajar di luar sana nak tahu jugalah latar belakang tentang Cikgu. Sebelum ini, Cikgu mengajar di mana? Dan hari ini, kita nak fokuskan subjek asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak ini. Cikgu nak fokuskan ke dalam skop apa? Dipersilakan, okay. Cikgu. Saya sebelum ini telah mengajar 17 tahun dalam subjek MPB asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak dan baru 2 minggu saya berhijrah ke PPD di sektor pembelajaran. Subjek ini dia lebih kepada orientasi taska tadika, di mana pelajar-pelajar saya bila dah habis ambil subjek ini lepas SPM, mereka akan melanjutkan pelajaran dalam bidang prasekolah dan juga pendidikan awal kanak-kanak lah. Okey, baik-baik. Jadi hari ini memang subjek kita, cikgu akan mengajar macam mana cara-cara untuk mereka yang berminat untuk teruskan pembelajaran mereka lepas dah habis SPM nanti untuk masuk ke dalam bidang yang ingin mereka ceburi, iaitu asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Okey, cikgu. Sebelum kita sambung lagi, apa kata kita dengar dulu pandangan pelajar-pelajar yang akan mengambil mata pelajaran ini. Mari kita. Saya merupakan pelajar yang mengambil subjek apa kerana subjek apa merupakan subjek yang sangat seronok dan ia dapat menjadikan saya seorang yang lebih kreatif serta dapat menjadikan saya seorang pusat taskan satu hari nanti. Terima kasih kepada guru dan pihak sekolah serta keluarga saya yang sering memberi sokongan kepada saya. InsyaAllah saya akan buat yang terbaik untuk SPM 2020 ini dalam subjek apa. Bila hari ini saya berada di bengkel apa di sekolah saya. Bagi saya subjek apa ni taklah susah sangat. Cuma yang menjadi kesukaran kepada para pelajar iaitu bahagian pengiraan. Pengiraan ni kita kena ingat formula kan? Kalau bahagian lain mudah aja nak skor. Dan kalau kita dapat seorang guru yang berkaliber, insya-Allah subjek apa akan senang. Itu dia, kalau kita dapat seorang guru yang berkaliber, insya-Allah. Oleh itu, itulah kerana kita menjemput Cikgu Bonsu hari ini untuk sama-sama membantu mereka yang akan mengambil subjek ini pada 22 Mac 2021, tak lama je lagi. Okey, sekarang ni cikgu, kita kan dalam norma baharu. Jadi walaupun kes kita setiap hari makin menurun, tapi kita tetap kena menjaga SOP kita. Tapi sekarang ini, kita pun dah menjaga jarak. Yang sekarang ini, sebelum kita teruskan, Wani nak ajarlah untuk kita buka mask dan kita masukkan dalam bekas mask kita sendiri. Macam cikgu pun, cikgu dah bawa bekas cikgu. Comel cikgu ada zirafa dekat situ. Macam Wani pula, macam inilah kosong je. Okay, lepas kita dah masukkan,
kalau anda nak pakai yang baharu, lebih eloklah. Kalau nak rasa macam dah tak nak pakai yang lama, boleh buang. Lepas itu, kita pakai hand sanitizer. Okey, cikgu boleh pakai. Okey, lepas kita dah pakai, kita dah pastikan kebersihan diri kita sentiasa terjaga. Okey, sekarang ini mari kita ke tempat kita balik, cikgu. Okey, kasih. Okey. Alright. Kalau cikgu nak tahu, hari ini bukan kita berdua saja tahu di studio. Okay. Kerana kita nak sama-sama menjemput pelajar-pelajar ataupun kita panggil ini bekas pelajar cikgu. Yeah, dari sekolah mana cikgu? Katanya ada dua sekolah berbeza. Ya, ini ada pelajar yang terkata lima yang akan menghadapi SPM pada tahun ini, iaitu daripada sekolah SMK Jalan Tasik dan dua orang lagi daripada SMK Sering. Okay, dan juga ada bekas pelajar saya yang dah buka taska, iaitu Nur Nabila yang iaitu Kid Zone di Ipoh. Okey, okey, mari kita lihat di sini. Mungkin cikgu boleh perkenalkan satu demi satu pelajar cikgu. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Yeah, okey cikgu, cikgu boleh perkenalkan dari sebelah sini. Okey, yang hujung sekali itu Fiza. Hai Fiza. Hai Fiza. Okey. Aha. Okey, okay, seterusnya. Seterusnya kita ada siapa? Okey, yang bawah ni Hasya. Hai Hasya. Okey, yang bawah ni Nisa, kemudian Nisa. Arisa, Akila dan juga Sarah yang atas sekali. Oh, Diamond Constantine ni, Akila. Yeah. Itu daripada SMK Sering. SMK Sering. Kota Baru. Dan atas ni Sarah. Sarah daripada SMK Jalan Tasik. Okey, nampaknya ada dua sekolah yang berbeza hari ini. Tak apa, yang penting kita meriahkan dengan adanya dua sekolah yang berbeza ni. Okey, baik cikgu. Nampaknya ada enam pelajar dan mereka berenam ni adalah pelajar cikgu ya. Yeah. Okey, dan sekarang ini Wai nak tanyalah mereka-mereka ni. Semua yang ada dalam ni semua tingkatan 5 ke ada tingkatan 4 sekali? Tingkatan 5 semua. Jadi macam mana perasaan tu? Dah ready dah nak duduk 22 Mac nanti? Kenapa semua senyum je, tersengih semua cikgu tak ada jawapan. Dah ready tu. Ready. Okey, tak apa, jangan risau. Kejap lagi cikgu, cikgu Bonsu akan sama-sama tolong anda semua dan pelajar di rumah yang sedang menyaksikan untuk sama-sama skor dalam subjek ini. Tapi sebelum itu, mari kita berehat seketika dan kembali dalam Road to Success SPM 2020. KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, Wani Carey. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita untuk asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak hari ini, seperti biasalah, Wani nak ingatkan untuk sentiasa patuh pada SOP, basuh tangan menggunakan sabun ataupun pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka kalau anda rasa nak jalan dekat shopping mall ke, nak pergi bersukan ke, kena jaga penjarakan sosial. Kerana apa? Kita jaga kita dan kita masih belum menang. Jadi, kena jaga diri sendiri dan kena lindung orang yang tersayang. Okey? Alright, sekarang ini kita masih bersama dengan anak murid dari SMK Jalan Tasik Ipoh dan juga SMK Sering Kota Baharu. Ada enam gadis-gadis cantik hari ini. Jadi anda semua kalau ada soalan kejap lagi boleh je ajukan kepada Cikgu Bonsu, okey? Jangan malu-malu. Hari ini peluang anda untuk tunjuk satu Malaysia yang sedang menyaksikan. Kerana untuk subjek ini ada 9 buah sekolah sahaja ya, cikgu. Ya. Yeah. Dan saya pasti mereka di rumah mesti seluruh 9 buah sekolah tu sedang menyaksikan Cikgu Bonsu sekarang ini. Jadi cikgu jangan nervous. Cikgu relax je. Kalau cikgu sudah bersedia, cikgu boleh mulakan pembelajaran hak pada hari ini. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya akan menyampaikan tentang teknik menjawab soalan bagi mata pelajaran vocational asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak yang akan berlangsung 15 hari lagi. Okey. Okey, tarikh peperiksaan asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak adalah pada 22 Mac, okey, hari Isnin, 8 pagi hingga 10.30 pagi. So pelajar kena ingat ni, kita ada masa 15 hari lagi. So mesti masih banyak waktu untuk mengulang kaji, okey? Okey, format kertas soalan. Kita ingat dia ada 3 bahagian. Bahagian A,
Jumlah item ialah 10 soalan, okey. Skor 50, satu soalan 5 skor, okey. Kemudian masa yang diperuntukkan ialah 50 minit. Bermakna satu soalan tu lebih kurang 5 minit, okey. Kemudian untuk bahagian B ada 3 soalan, satu soalan untuk 10 skor. Masa yang diperuntukkan ialah 40 minit. So pelajar ada masa kat situ dah lebih kurang dalam 13 minit. Okey, itu bahagian B. Kemudian untuk bahagian C, jumlah item ada 2, okey. Iaitu kreativiti sini, soalan yang mereka cipta. Dia ada skor 20, satu soalan 10 skor. Masa yang diperuntukkan ialah 1 jam. Bermakna satu soalan tu 30 minit. Sebab ini soalan ni aras tinggi. Sebelum kita masuk kepada teknik menjawab soalan, saya nak pelajar ingat balik tajuk-tajuk yang telah kita pelajari semasa tingkatan 4 dan 5. Sebab mungkin pelajar-pelajar lupa atau lupa untuk ulang kaji yang tajuk-tajuk modul dalam modul pembelajaran ataupun modul pentaksiran. Okey. Kita ada modul yang pertama iaitu tentang penyediaan makanan bayi dan kanak-kanak, di mana pelajar perlu ingat dalam tajuk ni pelajar ada menyediakan menu harian, menu pusingan, penyediaan makanan bayi 4 bulan ke bawah iaitu susu formula, kemudian penyediaan makanan bayi 6 hingga 12 bulan dan juga makanan kanak-kanak 1 hingga 6 tahun. Okey. So, pelajar kena tahu dekat sini langkah kerja bagaimana menyediakan makanan itu. Okey. Seterusnya untuk modul 2 tentang perkembangan fizikal. Masih ingat lagi tak perkembangan fizikal ada berapa? Siapa boleh jawab? Dua. Ya? Dua. Siapa jawab tu? Semua jawab. Okey, hebat. Bermakna dah ready dah untuk exam nanti. Okey, terima kasih semua. Okey, perkembangan fizikal ada dua iaitu pergerakan motor kasar dan juga pergerakan motor halus. Kena ingat. Dekat dalam tajuk, bila tajuk perkembangan ni semua, kita ada langkah kerja merancang, menyedia atau menghasilkan bahan bantu dan juga menjalankan aktiviti bersama kanak-kanak. Bila kita dah buat bahan, kita akan jalankan aktiviti dengan kanak-kanak. Okey, untuk modul 3 tentang perkembangan kognitif, ada dua juga, kena ingat, prasains dan juga pramatematik. Okey, kita ada jalankan aktiviti dengan kanak-kanak. Okey, so kena ingat langkah-langkah dia. Kemudian untuk modul 4 adalah tentang perkembangan bahasa. Di sini pelajar telah menyediakan boneka. Kita dah buat boneka jari, boneka senduk, boneka stokin, boneka tangan, ada banyak. Kemudian kita dah menghasilkan buku besar untuk aktiviti awal bacaan bersama kanak-kanak. Okey. Dan juga kita ada buat dekat situ lembaran kerja untuk kanak-kanak 4 hingga 6 tahun. So pelajar kena ingat langkah kerja menghasilkan tu. Okey, seterusnya modul yang kelima, perkembangan sosioemosi. Iaitu kita ada buat poster lagu untuk nyanyian, kemudian main peranan, set main peranan dan juga kertas kerja lawatan. Okey? Seterusnya untuk modul 6, perkembangan estetika dan kreatif. Ada berapa tajuk kat situ? Siapa boleh jawab? Tiga. Apa dia? Okey, Arisa, terima kasih. Ada lukisan, kraft tangan, muzik dan pergerakan. Okey, ketiga-tiga aktiviti ini pelajar merancang, kemudian ada menghasilkan dan juga menjalankan aktiviti bersama kanak-kanak untuk aktiviti itu. Okey, untuk modul ketujuh ialah tentang usahawanan dan projek kerjaya. Di mana di sini pelajar akan belajar tentang rancangan perniagaan, okey, untuk nak buka taska tadika, kemudian mereka cipta alat permainan, okey, tentang komunikasi, tentang seminar keibubapaan, itu berada di modul 7. Okey, saya kena ingatkan baliklah pelajar. Okey, seterusnya untuk modul 8 tentang pengurusan di tempat kerja, etika kerja, tentang budaya kerja yang cemerlang, berada di modul 8. Okey. Kemudian modul 9 etika makan. Tengok sikit aja etika makan, tetapi dalam soalan ada keluar. Dia bagi situasi gambar kanak-kanak tengah melayan kanak-kanak makan. Bagaimana cara anda untuk mengatasi kanak-kanak yang tak nak makan? Kat situ. Okay. So kena hati-hatilah. Kemudian untuk modul yang ke-10 tentang keselamatan. Di sini kita belajar tentang pertolongan cemas. Masih ingat lagi? Pertolongan cemas. Kemudian tentang laluan kebakaran yang perlu kita buat pelan dia. Sebab pernah dalam keluar dalam peksa, dia minta lakarkan. Okey, reka cipta pelan kebakaran, laluan kebakaran kat situ. Okey, seterusnya modul yang ke-11 dan 12 ini ialah di tingkatan 5 iaitu pengurusan bilik. Tentang kebersihan yang perlu dilakukan ketika berada di dalam dan di luar taska lah. Okey. Seterusnya modul 12 tentang kebersihan dan kesihatan. Okey. Dekat sini tentang kebersihan ni penyakit yang biasa dihidapi oleh kanak-kanak di taska dan tadika. Okey, ingat lagi tak apa yang biasa yang dihidapi oleh kanak-kanak di taska dan tadika? Ada 4 tu. Kesihatan, cikgu. Yang ni, kebersihan kesihatan. Kesihatan.
Apa dia? Demam, batuk, sesema, cirit birit. Okey, demam, batuk, sesema, cirit birit. Ini adalah yang biasa berlaku dekat taska. Okey? Okey, terima kasih semua. Okey, seterusnya kita masuk kepada bahagian A. Bahagian A ada 10 soalan. Satu soalan 5 skor. Tadi saya dah kata jumlah 50 skor. Kita lihat contoh soalan dia. Okey. Kita tengok, ingat, recall balik cara buat susu. Semua pelajar dah buat ni. Okey. Tengok soalan dia, Raja satu menunjukkan langkah kerja menyediakan susu formula yang tidak mengikut urutan. Susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis 1 2 3 4 dan 5 dalam ruang jawapan. Langkah 6 telah diberi. Okey. Langkah 1 kita lihat. Mana langkah 1? Siapa boleh jawab? Masukkan air panas ke dalam botol. Siapa nak jawab siapa dulu? Tadi? Okey, seorang-seorang. Ha. Arisa. Okey, langkah 1 tuang air panas dalam botol. Okey, kita lihat yang kedua. Ambil susu ikut sukatan. Seterusnya. Masukkan ke dalam botol dan langkah yang keempat. Tutup botol, kemudian goncang. Seterusnya, yang kelima? Ya, titiskan ke pergelangan tangan. Untuk apa tu? Untuk apa? Ya, bagus. Terima kasih. Kita nak tahu sama ada susu tu panas atau sejuk. Jangan terus buat tu kita dah tutup botol, goncang terus bagi bayi. Bahaya. Kita kena rasa dulu. Okey, seterusnya. Ini ialah tentang pemakanan kanak-kanak 1 hingga 6 tahun. Pelajar ada masak kat sini. Pelajar dah buat tadi. Okey. Raja 2 menunjukkan sandwich yang disediakan semasa sarapan untuk kanak-kanak di tadika. Tengok raja dia, sandwich. Okey. Berdasarkan raja 2, tandakan betul bagi 5 perancangan aktiviti yang betul ketika menyediakan makanan itu dalam ruang jawapan. Dia minta 5 saja, jangan tanda lebih. Okey, kita lihat. Mana yang betul dekat sini? Dalam peta perancangan, sebab bila pelajar nak menyediakan makanan untuk bayi atau kanak-kanak, dia akan isi peta perancangan. Kita lihat mana yang betul. Yang pertama, sediakan tempat untuk aktiviti. Menyenaraikan bahan. Okey, sediakan bahan. Menyenaraikan bahan. Sini silap. Okey, memastikan makanan, merancang kerja, menyediakan, mesti ada langkah kerja. Okey, menentukan masa memasak. Okay. Oh, menyenaraikan tu salah tadi. Ada yang jawab. Bukan. Okey, jadi betulnya ada 5. Okey, tandakan right. Yang ini soalan yang seterusnya. Tandakan betul bagi pernyataan komunikasi yang bertata susila semasa melayan pelanggan di taska. Dan juga pangkal yang tidak bertata susila dalam ruang jawapan. Okey, kita lihat. Pernyataan komunikasi. Saya tidak ada masa nak layan pendaftaran anak puan datang esok. Salah. Komunikasi, penyataan komunikasi. Okey, selamat pagi. Sila ambil borang ini dan lengkapkan untuk pendaftaran anak puan. Betul. Maaf puan, buat masa ini kami masukkan nama anak puan dalam senarai menunggu kerana taska kami telah penuh. Betul. Okey, saya sibuk. Pendaftaran tidak boleh dibuat sekarang. Salah. Baik puan, selepas melengkapkan borang ini, anak puan boleh terus masuk ke taska. Okey. Betul. Ini yang tadi tu dia nak 5 je betul, yang ini pula dia nak betul dan salah. So jangan salah tanda, okey? Seterusnya Raja 3. Raja 3 menunjukkan aktiviti perkembangan bahasa. Ini adalah aktiviti menjalankan aktiviti awal bacaan bersama kanak-kanak menggunakan buku besar. Ni pelajar dah buatlah waktu amali, okey? A, B, C, D dan E adalah penyataan komunikasi semasa menjalankan aktiviti itu yang tidak mengikut urutan. Okey, kita lihat tu langkah kerja dia punya penyataan komunikasi. Dia kata sila ulang huruf yang kakak sebut tadi. Okey, kemudian yang ini dia susun kita lihat berdasarkan Raja 3 dan penyataan komunikasi yang diberi ini, susun penyataan itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E dalam ruang jawapan. Langkah 1. B. Betul ke? Selamat pagi adik-adik. Harap adik dah setia untuk belajar komunikasi sebelum mulakan aktiviti dengan kanak-kanak. Okey, seterusnya. C. Cuba adik-adik sebut huruf yang kakak tunjuk tadi. Betul? Ketiga? Betul? Betul. D. Betul. Okey. Pujilah dia. Bagus. Nampaknya adik dah pandai menyebut dengan betul. Okey? Seterusnya. A. Sila ulang huruf yang kakak sebut tadi. Dan yang akhir apa? Langkah yang terakhir? E. Tahniah kerana adik dah dapat mengenal huruf dengan tepat. Okey.
Semua dah berjaya ni hafal ni dia orang. Dah ready untuk exam, saya yakin. Siapa tu yang ada adik mesti lebih mudah ya, cikgu. Betul. Boleh praktis dekat adik-adik dia. Sebab kalau Amali pun kadang-kadang ada pelajar yang bawa adik lah. Ada tak masa belajar tu adik bawa baby ke cikgu? Oh, tak ada. Kami akan gunakan kanak-kanak, biasanya kami gunakan 3 hingga 6 tahun. Okey, baik-baik. Kemudian rajah 4 menunjukkan aktiviti muzik dan pergerakan bersama kanak-kanak. Okey, ini dalam modul yang ke-6 iaitu perkembangan estetika dan daya kreatif. Okey. Berikut adalah langkah kerja aktiviti muzik dan pergerakan yang tidak mengikut urutan. Okey. Soalan biasanya soalan MPW ini dia lebih kepada langkah kerja, sebab untuk pendidikan wang kanak-kanak ini mereka merancang, menyedia atau menghasilkan dan juga menjalankan aktiviti dengan kanak-kanak. So dia banyak langkah kerja. Okey. Okey. Kita tengok langkah kerja aktiviti muzik dan pergerakan. Okey, ini adalah langkah kerja yang diberi. Kemudian berdasarkan rajah 4 dan penyataan langkah kerja yang diberi, tulis langkah kerja yang betul dalam ruang jawapan. Tu dia dah bagi dah tu. Tapi dia tak tersusun. Dia suruh tulis dekat sini 1 2 3 4 5 langkah kerja yang betul. Okey, kita lihat. Yang pertama, sediakan bahan dan peralatan untuk menjalankan aktiviti. Okey, betul eh? Ya. Yang kedua, interaksi dulu, dah sediakan bahan tu. Nak buat aktiviti muzik dan pergerakan, kita berinteraksi dengan kanak-kanak dulu. Kemudian terangkan apa aktiviti yang kita nak buat. Okey. Seterusnya yang keempat. Keempat, memulakan. Okey, memulakan aktiviti nyanyian bersama kanak-kanak dengan alunan muzik dan membuat pergerakan. Sebab tajuk situ aktiviti muzik dan pergerakan. Mesti ada pergerakan, okey. Dan yang terakhir apa? Memberikan pujian. Pandai Wan ni. Okey, memberikan pujian dan mengucapkan terima kasih kepada kanak-kanak selepas aktiviti dijalankan. Okey. Seterusnya, rajah 5. Rajah 5 ialah poster lagu yang telah pelajar hasilkan untuk modul 5, iaitu perkembangan sosio emosi. Di mana pelajar ada buat untuk nyanyian, pelajar buat poster lagu, okey? Okey. A, B, C dan E ialah penyataan langkah kerja semasa menghasilkan poster lagu yang tidak mengikut urutan. Okey, tak ikut urutan. Apa ni langkah yang dia bagi ni? Menulis lagu, menyediakan bahan, okey, dan alatan, menghias poster lagu mengikut kreativiti, memilih tajuk lagu yang sesuai, melukis gambar yang sesuai dengan tema lagu. Okey, itu langkah yang tidak tersusun. Okey. Berdasarkan rajah 5 dan penyataan langkah kerja, susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C dan D dan E dalam ruang jawapan. Dia dah bagi. Nampak macam senang kan? Yeah. Tapi ada juga salah kat sini. Pelajar. Okey, kita lihat langkah yang pertama apa dia? B, menyediakan bahan. Wani pandai. Saya nak join mereka sekali, cikgu. Ya. Okey, langkah satu, B. Sediakan bahan dulu bila nak buat poster lagu. Seterusnya, langkah kedua apa? D, memilih tajuk lagu. Pilih tajuk lagu tu. Kita nak buat tajuk lagu apa? Mestilah lagu kanak-kanak kan? Ya. Okey. Seterusnya? A, menulis lirik lagu. A. Okey, kita dah pilih tadi, kita tulislah. Dah tulis dekat manila kad yang kita dah sediakan tu. Okey. Seterusnya, langkah keempat, melukis gambar. E, melukis gambar yang sesuai dengan tema lagu. Contoh dekat sini, kalau tentang lagu Head Shoulders This and Toe, dia dah lukis kat itu, nampak tu? Gambar kepala, gambar kaki, semua dia lukis kat situ. So pelajar lain pun biasanya dia akan buat gitulah berdasarkan lagu yang dia pilihlah. Okey. Dan yang langkah yang kelima? C. C. Apa dia? Hias poster lagu mengikut kreativiti. Okey. Okay. Terpulanglah nak lukis apa ke gambar kat situ. Kalau kata ada pelajar dia lukis dia pilih lagu kereta kecil. Jadi dia pun lukis gambar kereta kat situlah. Yang penting boleh mengikut kreativiti sendiri. Okey, baik-baik. Ini sangat menarik ya. Wani sendiri tengok macam best lah subjek ni sebenarnya, dan kita nampak pelajar semua pun sangat enjoy bila ambil subjek ini. Okey, sekarang ini kita nak bagi cikgu berehat seketika. Kita bagi pelajar-pelajar kat luar sana pun berehat dulu. Tarik nafas. Kalau dah bersedia, jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini dalam Road to Success SPM 2020.
pakai ini atau pakai ini. Pilihan di tangan anda. Jangan leka dan alpa, kita belum menang. Awak, janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga, tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and warn, dan elakkan 3S, tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecergasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Assalamualaikum, saya Nabila. Saya bekas pelajar MPV Asuhan Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Saya juga melanjutkan pelajaran dalam bidang yang sama. Saya adalah pengusaha taska di Ipoh Perak. Saya nak beritahu kepada adik-adik, dalam bidang ini terdapat banyak peluang kerjaya. Saya mengucapkan selamat menghadapi peperiksaan SPM, khususnya kepada adik-adik MPV Asuhan Pendidikan Awal Kanak-Kanak pada 22 hari bulan 3 nanti. All the best. Itu dia Nur Nabila selaku pengusaha Taska Kids Zone dan juga merupakan bekas pelajar Cikgu Bonsu sendiri. Yeah. Cikgu, mungkin kita boleh kongsi sedikitlah bagaimana dan berapa lama sebenarnya Nur Nabila ini ataupun mereka-mereka yang nak ambil aliran ini untuk berjaya menjadi pengusaha nak buka nursery sendiri, Cikgu. Okey. Nabila ni dia adalah pelajar batch kedua, masuklah SPM yang kedua. Kemudian dia selepas habis SPM, dia melanjutkan pelajaran diploma dalam bidang pendidikan anak-anak. Kemudian dah habis diploma, dia sambung lagi degree dalam bidang yang sama, pendidikan anak-anak. Kemudian sekarang dia tengah sambung master dalam bidang pendidikan kanak-kanak juga di UKM. Dan sambil tu dia telah pun membuka taska. Dan yang paling bagusnya sekarang ni ada pelajar MPW yang diploma, ambil diploma, tengah sedang praktikal dekat dia punya taska lah. Okey. Jadi betul, peluang dia membantulah adik-adik. Betullah, subjek ini sebenarnya membuka peluang kerjaya pada mereka semua. Okey, baik-baik, siapa yang nak cuba meneroka apa itu bidang asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak ini, apa peluang kerjaya yang dapat anda peroleh, kenalah ambil subjek ini, okey? Okey, sekarang ini cikgu, kalau cikgu sudah bersedia, cikgu boleh sambung mata pelajaran kita hari ini. Seterusnya, bahagian B. Bahagian B ada 3 soalan. Okey. Satu soalan 10 skor, jumlah 30 skor. Okey. Tadi saya kata masa yang diperuntukkan lebih kurang dalam 13 minit. Dan sini pun biasanya pelajar ambil masa lama. Jadi cara dia untuk bahagian A tadi tu, sila kurangkan sikit. Sebenarnya bahagian A tu 3 minit dah boleh siap satu soalan. Tapi dengan syarat awak mesti dah kuasai semua tajuk dan boleh jawab tu, masa jawab tu tanda memang macam air lah, dah keluar terus-menerus. Okey? Ya. Itu saya selalu catatkan. Okey? Dapat jimat masa kat situ. Okey, seterusnya. Rajah 6 menunjukkan aktiviti perkembangan fizikal kanak-kanak. Tadi saya tanya, perkembangan fizikal ada berapa kelak? Okey, pelajar? Ada berapa? Dua. Ada dua. Okay. Pergerakan motor kasar dan motor halus. Ya, terima kasih Arisa. Okey, rajah 6 ni, kanak-kanak tengah buat apa tu? Pergerakan motor kasar ke motor halus? Motor manik. Ya, dalam motor kasar ke atau motor halus muntai manik tu? Ya, motor halus. Okey, bukan motor kasar. Rajah ni penting eh. Pelajar bila nak jawab tu tengok dulu rajah. Macam juga bahagian A tadi banyak rajah, tengok dulu sebab kita nanti awak akan silap tafsir kalau awak tak tahu apa dia punya kata kunci kat situ yang dia nak. Okey. Rajah 6. Nyatakan 2 faedah yang diperoleh oleh kanak-kanak daripada aktiviti itu. Dia tanya faedah. Tadi aktiviti itu adalah pergerakan motor halus. Yeah. Apa faedah pergerakan motor halus kepada kanak-kanak? Dia cuma kata nyatakan 2. Skor 2 situ. So 2. Faedah tu adalah 1 skor. Okey? Kemudian, cadangkan perancangan aktiviti itu yang mengandungi maklumat berikut. Tajuk. Ditanya tadi itu aktiviti pergerakan motor halus. Kemudian ditanya tajuk apa? Bahan dan alat yang digunakan ketika menjalankan aktiviti kemahiran motor halus itu bersama kanak-kanak. Itu 2 skor. Kemudian langkah kerja. Dekat sini penting.
situ 5 skor. Jadi pelajar kena tulis langkah kerja yang betul ketika menjalankan aktiviti kemahiran motor halus bersama kanak-kanak. Okey, kena ingat situ. Okey, kita lihat dia punya faedah dia. Apa faedah dia? Saya boleh jawab. Kalau motor halus. Siapa? Okey, dia dapat meningkatkan keupayaan dan membina koordinasi di antara mata dan tangan. Okey. Sebab bila kita tengok gambar tadi itu, kanak-kanak buat aktiviti itu, dia menggunakan koordinasi mata, tangan dan jari dia untuk menguntai manik. Betul? Kemudian menggunakan otot-otot untuk membina sesuatu objek. Okey. Seterusnya, dia tanya tajuk dia. Tajuk apa? Kanak-kanak tengah buat apa tu? Menguntai manik. Ya, tengah menguntai manik. Mungkin dia nak buat gelang, nak buat rantai, nak buat cincin. Terserah pada kreativiti dia lah. Okey. Menguntai manik. Seterusnya, alat dan bahan yang digunakan, apa dia? Kalau awak lihat gambar tadi. Tadi manik. Semua jawab, eh? Okey. Betul tu. Ya, semua jawapan ada. Alat dan bahan ni biasa sebab dia dah jalan ke aktiviti dengan kanak-kanak. Okey, so dia orang dah pengalaman, dia orang memang dah ada. Okey, biasa guna pelbagai manik, warna, saiz, tali, apa tu, pelbagai warna dan saiz, tali, benang dan juga gunting lah untuk gunting tali tu. Atau mungkin juga dia boleh guna kalau gambar raja dia tadi lain. Contoh, kadang dia guna straw yang dia potong-potong kecil-kecil tu untuk buat rantai pun boleh juga. Itu juga kemahiran motor halus. Okey, seterusnya, langkah kerja. Ini langkah kerja menjalankan aktiviti dengan kanak-kanak, iaitu menguntai manik. Biasanya langkah yang pertama apa? Siapa boleh jawab? Seorang saya nak. Kan ramai sangat yang jawab. Okey. Fiza? Okey. Fiza. Langkah pertama apa dia? Biasalah kalau buat aktiviti. Sediakan bahan dan peralatan. Okey, sediakan bahan dan peralatan. Arisa yang dah tukar nama tu. Okey, terima kasih Arisa. Okey, sediakan bahan yang kedua. Saya nak tengok dulu. Kemudian yang kedua? Siapa? Atas siapa cikgu? Fiza. Aisyah senyap. Aisyah jauh sangat ke Kelantan tu. Aisyah? Sekali lagi tak ini Fiza. Ya. Kuat sikit Fiza. Sekali lagi Fiza. Okey. Yang ketiga. Langkah ketiga. Okay, langkah ketiga. Saya nak dengar siapa? Tengok dulu. Menunjukkan cara untuk menguntai manik. Okey, menunjukkan cara. Sarah jawab. Sarah. Terima kasih, Sarah. Menunjukkan cara menguntai manik. Okey, seterusnya. Yang keempat. Bantu kanak-kanak sekiranya dia tidak mampu melakukannya. Ya, bantu kanak-kanak. Bimbinglah sebab kadang-kadang bukan semua kanak-kanak dia boleh gunakan koordinasi mata, tangan dan jari dia. Okey, contoh macam butang baju. Kadang-kadang dia tak kerti pun ikat tali kasut. Itu contoh lainlah. Okey, seterusnya. Langkah yang akhir apa? Memberikan pujian. Ya, beri pujian. Bila kanak-kanak dah buat aktiviti tu, kita kena beri pujian. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey. Ini adalah langkah langkah kerja dia lah. Tapi kalau susunan pelajar jawab lain pun tak apa, tapi sama juga langkah kerja tu. Okey. Tidak semestinya mesti jawab sebiji macam ni. Bagaimana, tapi memang proses tu betul lah. Okey, kemudian sediakan bahan tadi. Awak nak sediakan bila nak buat aktiviti menguntai manik, mestilah sediakan bahan-bahan. Manik dan juga alat-alat yang diperlukan. Okey, seterusnya terangkan dulu kepada kanak-kanak apa aktiviti yang awak nak buat. Okey, adik-adik kita hari ini kita nak menguntai manik. Dia pun seronok kan? Okey. Kemudian tunjukkan cara. Takkan bagi adik tu manik, tali tak tunjuk cara nak buat apa. Kan dia tertelan ke manik kan? Tunjuk cara macam mana nak untai manik. Awak tunjuk dulu. Kemudian kanak-kanak akan memulakan aktiviti dengan memasukkan tali ke dalam lubang manik. Untuk nak buat rantai ke gelang ke cincin, itu serahlah pada kanak-kanak. Okey? Okey. Kemudian yang kelima, lepas kanak-kanak buat tu beri pujian kepada kanak-kanak. Ucap terima kasih. Okey, adik-adik pandailah buat. Okey. Kemudian terima kasih adik-adik sebab adik-adik dah bantu awak jalan ke aktiviti dengan kanak-kanak, betul? Okey. Okey, saya nak tengok langkah keempat tu kenapa saya merahkan? Kenapa agak-agak pelajar? Kenapa? Siapa boleh jawab? Siapa jawab tu? Itu proses dia, proses menjalankan. Ya, Arisa. Terima kasih. Yang keempat ni adalah langkah kerja proses menjalankan aktiviti kemahiran motor halus. Okey, aktiviti lain macam kraft tangan dia lain. Kita nak tengok hasil dia. Kraft tangan kita tengok hasil. Tapi untuk kemahiran motor halus, kita nak tengok proses bagaimana kanak-kanak itu menggunakan koordinasi mata, tangan dan jari dia untuk memasukkan tali itu ke dalam lubang. Okey? Sebab
Kalau macam kraft tangan, kita tengok hasil. Tak kena proses pun. Okey, kanak-kanak buat kraft tangan, contoh. Tapi yang ini kita nak tengok proses. Apakah kemahiran kanak-kanak itu berkembang dengan baik? Dia boleh tak kat situ? So, kalau soalan bahagian B macam ini, pelajar kena ingat proses dia kena ada. Sebab kadang-kadang ada jawapan, pelajar tulis, lepas dia tunjukkan cara, dia kata kanak-kanak jalankan aktiviti. Tapi bagaimana aktiviti itu dijalankan? Tak nampak. Yeah. Tak nampak proses kanak-kanak itu sedang menguntai manik. Okey? Baik. Okey. Seterusnya. Okey, jadual satu. Ini adalah soalan yang paling susah kata pelajar. Kira-kira. Kira-kira. Betul tak? Ya ke susah? Betul ke susah? Susah tak? Oh, susah soalan ni. Okey. Jadual satu menunjukkan kos untuk menghasilkan 10 unit boneka senduk. Okey, tengok eh. Ada buat kalkulator tak? Ha, siapa ada? Dia buat kalkulator? Ada. Okey. Okey, bagus. Okey. Ini adalah kos untuk 10 unit boneka senduk. Dia dah bagi tu eh. Sebab ada soalan lain kadang dia kosongkan kat sini. Dia tak bagi pun. Kiralah sendiri. Okey, yang ni dia bagi. Ni kira baguslah ni. Okay. Yeah. Tapi dekat sini kalau dia tak bagi, dia kosongkan, jangan salah tekan kalkulator. Sebab berlaku juga, kadang kita berbincang dalam kelas ke, 50 sen tu boleh jadi RM50. Jadi mata papet tu lebih mahal daripada senduk. So kena hati-hati bila tekan kalkulator tu, jangan terlebih kosong. Okey, itu 50 sen bukan RM50, okey? Okey, berdasarkan jadual 1, hitung bagi 60 unit boneka senduk. Ini 10 ni. Dia suruh 60. 60. Okey. Dia suruh hitung kos bahan, 2 skor. Kemudian kos upah, jika kadar upah RM1 bagi setiap unit. Okey. Dia dah bagi dah ni. Kos upah RM1 bagi setiap unit. Okey. Kemudian dia suruh kira kos pengeluaran, jika kos sampingan dia RM6. Pun dia dah bagi. Tapi tengoklah, kadang bukan semua setiap soalan tu kadang, setiap tahun soalan tu kadang dia bagi. Kira bernasib baik. Okey, ada yang dia bagi formula, kadang dia tak bagi formula. So pelajar kena ingat yang tu. Kemudian hasil jualan, sekiranya harga jualan seunit RM13. Okey, dia dah bagi dah tu. Okey. Seterusnya untung kasar dia suruh kira. Okey, boleh? Boleh. Okey, boleh. Seterusnya. Ada siapa nak jawab tak berapa kos bahan kat situ? Siapa dah kira kos bahan? Boleh kongsi jawapan? Dah campur dah semua ni. Okey, kos bahan. Tadi kalau 10, tadi dia dah bagi. Okey, saya ulang tengok tunjuk balik. Dah campur dah tadi. Jumlah ni semua berapa? Siapa dah? RM73. Betul ke? Semua sama je jawapan. Hasya, Akila. Sama. Okey. Dah campurkan semua ni, dapat RM73. Okey, kos bahan untuk itu untuk 10. Sekarang dia suruh cari 60. 60. Okey, macam mana dapat 60? Darab 6. Kenapa 6 eh? Soalan. Sebab ada pelajar ada tanya, cikgu kenapa 6 eh? Sebab dia minta 60 unit. Ya. Yeah. Tapi bukan semua pelajar yang tahu gitu cara. Dia kadang kita kenapa? Gini ajalah. Saya buat 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Tambah 10 6 kali. Okey, dapat 60 unit macam tu. Itu yang paling mudah. Pelajar ni tahu selalunya saya dalam kelas. Kalau ada pelajar yang tak dapat, cikgu macam mana boleh dapat ni? Okey, kita cara yang paling mudah untuk diorang. Okey. Lihat kos bahan tadi. 10 unit boneka senduk ialah, dah tambahkan semua, RM73. Betul? Okey, RM73. Sekarang dia suruh cari 60 unit boneka senduk. 73 tadi kali dengan 6. Tadi ada satu pelajar yang jawab kan? Betul tak dapat 438? Betul. 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 Bagus. Pasal kalkulator ada sebelah. Okey. Kos upah, jika kadar upah RM1 bagi setiap unit. Setiap unit RM1. Dia dah bagi dah. Memang senanglah kan? Ya, RM60. Okay. Langkah kerja tu kena tulis sebab ni setiap ni 2 skor dia. Okey, langkah kerja kena. Kemudian tengok RM1 memang kata alah awak terus dapat RM60 tapi kena buat jalan kerja. Jalan kerja penting. RM1 kali 60 unit boneka. Dapat berapa kelas? 60. Ya, RM60. Okey. Kos pengeluaran juga, pula. Jika kos sampingan RM6, dia bagi juga kos sampingan. Okey, tengok formula kos
pengeluaran. Kos bahan tambah kos kos tambah dengan kos sampingan. So, kita lihat tadi maka kos pengeluaran 60 unit boneka ialah 438 yang atas tadi kos bahan untuk 60 unit, okey. Tambah dengan mana datang 60 ni? Kos upah. Ya, kos upah. Okey, tengok formula sini tadi. Okey, kos upah RM60 tambah dengan kos sampingan berapa dia bagi tadi? RM6. Okey, tambahkan semua berapa? Betul tak saya dapat tu? 504. 504. Betul. Arisa dapat berapa, Arisa? 504. Okey, Akila? Semua sama. Okey, bagus. Pasal kalkulator membantu, sangat membantu kalkulator. Okey, tapi memang dalam perpisahan nanti tolong bawa kalkulator. Ya, baik, okay. Okey. Jangan lupa. Satu lagi saya nak bawa warna pensel. Itu penting. Okey. Seterusnya, hasil jualan sekiranya harga jualan seunit RM13. Okey, hasil jualan, formula dia. Harga jualan seunit apa tadi harga seunit? RM13 dia dah bagi. Kali dengan bilangan unit yang dia suruh kira. Okey, 60 unit. Jumlah berapa? 780 ringgit. Betul tahu cara Formula ni kena ingat. Kalau dia tak bagi, awak memang kena hafal lah sikit formula ni. Kalau tidak, dia tak boleh nak buat. Okey. Seterusnya, untung kasar. Okey. Formula untung kasar ialah untung kasar hasil jualan tolak dengan jumlah kos pengeluaran. Hasil jualan tadi berapa? Hasil jualan yang mana? RM780 ni. Okey. Kemudian tolak dengan jumlah kos pengeluaran. Kos pengeluaran tadi berapa? RM204. Ya, tengok sini balik. Dia ada je kat sini semua. Dia dah bagi. Okey, awak dah kira tadi dah ni. Okey, jadi berapa untung kasar yang awak dapat? RM276. Okey, boleh. Boleh. Okey, semua betul ni. Semua betul. Okay, nampaknya sebelah memang. Nampaknya mereka dah bersedia nak jawab dan kita pun dah dapat komplit jawapan dan cara yang cikgu berikan. Sekarang ini kita nak berehat seketika dan kembali dalam Road to Success SPM 2020. Kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, Wani Carey. Okey, baiklah kita dah sampai ke segmen yang terakhir. Tapi sebelum tu, Wani nak ingatkan untuk sentiasa patuh pada SOP. Pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting kena basuh tangan menggunakan sabun. Okey, alright cikgu. Cikgu boleh sambung dengan bahagian C. Bahagian paling susah ni cikgu. Ya. Okey, kita teruskan kepada bahagian C iaitu dia ada dua soalan je. Tapi masa diperuntukkan ialah 1 jam. Jadi 30 minit kat situ. Biasanya pelajar pun selalu cakap tak cukup masa. Okey, tak apa. Satu soalan 10 skor, okey, jumlah 20 skor. Okey, kita lihat soalan dia. Soalan ni banyak dia dua soalan tapi mereka cipta. Memang banyak guna masa dekat sini. Okey. Okey, kita lihat contoh soalan dia. Anda dikehendaki menyediakan kain rentang bagi mempromosikan produk keluaran Persatuan MPV sempena karnival kanak-kanak. Okey. Dia suruh lakar dan warnakan reka bentuk kain rentang yang mengandungi maklumat berikut. So kena buat kain rentang, dalam kain rentang tu kena ada produk. Produk apa yang awak nak jual nanti promosikan masa karnival kanak-kanak itu? Apa produk yang kita boleh buat? Nak jual. Okey, lukislah dekat kain rentang tu. Okey. Produk, tarikh, masa dan tempat kena ada. Kemudian nyatakan dua tempat yang sesuai untuk menggantung kain rentang itu. Mana nak letak? Kita dah siap, awak dah siap dah. Awak nak letak kat mana? Okey. Situ ada dua skor. Sebab dia kata nyatakan saja. Okey. Kemudian si terangkan kaedah lain yang boleh digunakan untuk mempromosikan produk itu. Terangkan. Situ ada dua skor. Memangnya ada fakta dan juga penerangan. Okey. Dia tadi situ kain rentang. Dia suruh kaedah lain. Okey. Kita lihat. Ni contoh Okey, ni karnival kanak-kanak, tarikh 23 Mac. Lepas SPM ni nak buat ni, 23. Awak biasa 22 kan? Okey. Masa 8 pagi hingga 12 tengah hari, tempat Dewan Bestari Taman Sejati. Dia berdasarkan maklumat yang ini.
kena ada dekat sini. Okey. Hmm. Produk tu contoh, contoh jawapan ni dia nak jual alat permainan. Mungkin awak nak jual doh. Ada buat doh kan? Ada buat doh, ada nak jual buku cerita, kad imbasan, apa yang awak buat? Poster lagu boleh. Lukis kat sini. Lakarkan. Lakar dan warna. Mesti lakar dan warna. Okey? Jangan lakar je tak warna. Itu sebabnya saya suka bawa pensel warna. Tu warna tu full lah tu cikgu. Ya. Okey, baik baik. Sebab itu kreativiti. Okey. Seterusnya nyatakan dua tempat. Kat mana tempat dia? Okey, boleh. Ini contoh jawapan Di laluan masuk taman perumahan, di tiang-tiang, papan pengelanan. Okey. Kemudian dekat pagar. Pagar sekolah nak buat carnival, katalah dekat taska ke, dekat sekolah ke, tempat gantunglah kat situ. Okey. Tempat laluan orang ramailah, jangan orang tak lalu letak, memang tak boleh nak promosi lah situ. Okey. Seterusnya, kaedah promosi lain. Situ dia dah bagi tadi kain rentang. Boleh juga guna kaedah promosi lain. Laman web, Facebook, Instagram. Ini jawapan lain yang munasabah. Banyak boleh sebenarnya. Boleh je tulis banyak. Kenapa? Tadi saya kata terangkan. Maksudnya ada fakta dan penerangan. Terangkan. Katalah laman web. Kerana apa? Kerana ia dapat menarik minat dan menyebarkan maklumat tentang perkhidmatan yang ditawarkan atau yang awak jual juga kepada pelanggan. Ya. Okey, boleh nampak Kalau kata kita terangkan, itu mesti ada fakta dan juga penerangan. Okey, boleh pilihlah. Jawab lebih tak ada masalah. Jangan kurang, jangan tak jawab. Atau awak jawab satu saja laman web, tak ada penerangan, dapatlah satu skor. Okey? Okay. Boleh yang ini? Boleh belajar semua? Boleh. Boleh. Okey. Ini dah ini calon cemerlang semua ni cikgu dah tahu dah semua. InsyaAllah saya semua pelajar MPB Asuhan Bidu Kanak akan dapat cemerlang. Ini adalah perpisahan yang terakhir untuk KBSM. Okey, yang terakhirlah. Okey. Okey, sekian terima kasih. Maknanya kalau dah habis tu maknanya pelajar saya dah ready semua untuk menghadapi SPM yang akan menjelang untuk asuhan dan pendidikan kanak-kanak pada 22 Mac nanti insya-Allah. Okey. Akhir sekali saya nak ucapkan selamat menghadapi peperiksaan SPM untuk kertas MPW asuhan dan pendidikan awak kanak-kanak untuk semua pelajar MPW. Khasnya asuhan dan pendidikan awak kanak-kanak di seluruh Malaysia. Saya berdoa semoga semua pelajar dapat menjawab dengan baik dan cemerlang di dalam keputusan yang akan diperoleh. Sekian. Alright, itu dia nampaknya cikgu dah komplit dah keseluruhan subjek ini. Tapi cikgu, ini yang terakhirlah kita nak tahu kan. Apa tips yang cikgu ingin kongsikan dan apa kesalahan yang pelajar sering lakukan untuk subjek ini cikgu? Okey, yang saya nak kongsikan tips biasanya saya nak pelajar baca langkah-langkah sekiranya dia dah buat langkah tu, langkah satu, langkah dua, langkah tiga sampai kelima, tolong baca ulang balik. Sebab kadang pelajar ada yang terlangkah. Contoh, dia buat nasi goreng. Dia dah buat sediakan bahan, masukkan ayam, udang. Kemudian dia tak ada. Saya baca langkah tu tidak ada masukkan nasi. Tiba-tiba hias dan hidangkan beri kepada kanak-kanak makan. Lepas tu fikir, bila dia masuk nasi? Tak ada. So, langkah tu mesti baca balik. Proses kerja tu kena. Kena betul, okey? Kan awak short tulis sedia bahan, rupanya langkah yang sepatutnya ada, tak ada. Nasi tak ada dalam tu awak masukkan. Okey. Itu antara kesalahan yang sering dilakukan. Okey, mungkin cikgu ada tips yang penting cikgu nak ingatkan pada pelajar? Saya nak pesan pelajar supaya fahami betul-betul kata kunci. Dan juga soalan. Soalan arahan soalan tu dengan betul. Kata tugas dia suruh apa? Terangkan, nyatakan, cadangkan. Okey? So, kena fahami betul-betul lah yang itu. Sebab selalu pelajar kadang dia tengok situasi. Pernah berlaku, dia tengok, okey, anda bercadang untuk membawa kanak-kanak di taman taman rekreasi. Pelajar tengok situ situasi taman rekreasi, terus ingat perkembangan motor kasar buat kat situ, tempat taman rekreasi. Rupanya soalan tu menghendaki dia nyatakan perkembangan kognitif yang boleh dijalankan di taman rekreasi. Itu hanya situasi je dia bagi. So, baca soalan betul-betul. Memang soalan panjang untuk MPW ni. Tapi pelajar memang kena baca dan fahamkan betul-betul. Itulah. Okey, itu di antara tips dan juga pesanan daripada Cikgu Bonsu hari ini. Tapi sebelum tu kita nak wish all the best kepada semua pelajar lebih-lebih lagi yang bersama dengan kita di studio hari ini dari SMK Jalan Tasik Ipoh, SMK Sering Kota Baharu dan juga pelajar-pelajar yang sedang menonton sekarang ini dan lebih-lebih lagi 9 buah sekolah yang akan mengambil subjek ini pada 22 Mac 2021 ya cikgu. Okey, baiklah all the best pada anda semua. Wani doakan agar anda berjaya memperoleh markah yang cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faruzani binti Muhammad, umi kepada Hasyah Fasiha binti Muhammad Saudi, pelajar SMK Sering, Kota Baru, Kelantan.
saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada Fasiha yang menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini. Fasiha, Umi knows you can do it. Do your best. Doa Umi sentiasa mengiringi Fasiha. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nawi bin Abdullah, ayah kepada Nur Akilah Ayuni yang sekarang belajar di SMK Sering, Kota Baru, yang mengambil SPM pada 2020, kohort 2020 dan berlangsung SPM sekarang pada tahun 2021. Jadi, alhamdulillah saya mengharapkan supaya beliau mendapat putusan yang cemerlang. Dan terima kasih kepada semua guru yang telah mengajar beliau dan terutama kepada pengetua, rakan-rakan dan lain-lain. Alhamdulillah, kita doakan semoga beliau mendapat kerjaan yang cemerlang. InsyaAllah. Didik TV KPM.